Orang-orang lama saja, orang-orang baru susah mengenal. Amin. Namun di pesan Cinta Karya ini pun orang baru bisa kita bergaul dengan baik. Itu pesan kami bagi yang sudah bergabung, pertahankanlah persatuan mediasi ini sebagai perekat silaturahmi. Semoga Allah catat kita besok di surga bersama insyaallah. Yang kedua, sedikit pesan mereka bersama dari ketua. Untuk pelaksanaan korban di Masjid Mujana, rapat penitiannya belum dilaksanakan. Kita janjikan setelah Pak Ketua dan Sekretaris sampai. Namun gambarannya untuk tahun ini berkisar antara 2.650.000 ke 2.700.000 per satu orang peserta. Kalau tahun lalu kalau tidak salah 2.600.000. Ada yang masih ingat tahun lalu? Pak Korban berapa tahun lalu? 2.600.000. 2.650.000. Ini ketuanya ada. Ya, tahun lalu 2.650.000. Diperkirakan tahun ini berkisar 2.650.000 sampai 2.750.000. Naik 100.000-an. Kalau harga sapi sudah disurvei harganya rata-rata 19 jutaan setara dengan sapi kita yang lalu. Harga sapi berkisar 19 jutaan sama dengan sapi yang selalu kita hadirkan di Mojana antara 80 sampai 90 kilogram. Itu barangkali tidak ada salahnya bagi yang sudah berniat buatkan niatnya, insyaallah dalam pekan ini pengumuman resminya akan disampaikan melalui rapat pengurus dan insyaallah akan disampaikan kepada seluruh jamaah insyaallah. Terakhir, bagi anggota WD Yasin, satu kami pesankan, apabila ada undangan dari anggota WD Yasin, contoh untuk menghadiri undangan pesta pernikahan anak dari anggota WD Yasin, melalui undangan melalui WD Yasin diumumkan, kami berharap dari anggota pengurus yang lama berharap, mari kita yang diundang, yang hadir itu sudah resmi diundang. Jadi tidak harus menunggu undangan resmi atau pakai kertas. Kenapa? Karena kita sudah bergabung di Persatuan WD Yasin dan yang mengundang adalah anggota WD Yasin, berarti itu adalah pesta anggota keluarga kita. Untuk itu kami berharap silaturahmi beda antara WD Yasin dengan orang yang tidak anggota WD Yasin.